Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official. Pagi ini saya dalam perjalanan menuju ke Desa Kapur di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, untuk memberikan bantuan ruqyah pada sebuah keluarga. Jarak rumah mereka dari rumah saya adalah sekitar 12 km dengan waktu tempuh sekitar 25 menit. Bagi Anda yang ingin mendapatkan bantuan ruqyah saya, silakan melakukan registrasi melalui WhatsApp ke nomor 0815 49547824. Untuk melihat berbagai jenis layanan ruqyah saya, silakan buka katalog di nomor WhatsApp tersebut. Untuk mengikuti update informasi seputar kegiatan ruqyah saya dan yang lainnya, silakan follow Instagram saya @indrapermanaofficial. Pemirsa, dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak luput dari kesalahan. Melakukan kesalahan itu wajar karena kita hanya manusia biasa. Kesalahan yang kita lakukan kadang membuat kita berada dalam masalah. Masalah yang terjadi bisa hanya pada diri kita sendiri dan bisa juga melibatkan orang lain. Namun, masalah yang melibatkan orang lain terjadi bukan hanya karena kita melakukan suatu kesalahan. Dan seringkali dalam penyelesaian masalah itu, ada pihak yang merasa tidak puas. Pada sebagian orang, mereka menuntaskan ketidakpuasannya itu dengan cara supranatural. Alhamdulillah, saya sudah sampai di rumah pasien. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Silakan, gitu. Iya. Insyaallah, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kesampaian juga. Sini ya duduknya. Enggak apa, Pak. Silakan, dokter. Iya. Ini sampai dulu. Saya tuh udah hubungin dokter dari 2020. Sebenernya. 2020 ya. Iya, cuman dulu Bapak belakang ya. Nanti asli. Iya. Cuman dulu kan saya ngubungin dokter. Dulu memang sempat kan 2020 tuh mau minta tolong dokter waktu saya habis keguguran waktu itu. Cuman kodarullah ya, waktu itu dokter kan sakit, habis itu di cancel lah gitu kan. Sekarang ini karena saya beberapa bulan yang lalu sempat ada masalah ya dokter, seperti yang udah saya sampaikan waktu itu. Dokter kalau misalnya mau lihat CCTV atau apa yang saya sampaikan itu boleh, nanti saya kasih lihat gitu kan. Ada keluarganya yang sekitar rumah saya itu ya, nggak, saya benar-benar nggak mau seuzon gitu kan. Cuman memang beberapa udah, kalau nggak salah saya itu ada 3 kali pihak dia dan mereka itu sampai membawa dukun ke sini gitu loh. Sampai yang pertama kalinya itu yang anak saya jam 12 malam nangis kejer, itu juga saya ada rekaman CCTV-nya dokter, kalau mau tahu. Anak saya nggak pernah nangis sampai kayak gitu. Cuman itu waktu bulan November kalau nggak salah dok gitu. Nah, saya nggak mau gangguan-gangguan seperti itu terus berlanjut di keluarga saya, terutama anak saya dok. Saya benar-benar peduli sama kesehatan fisik dan mental dia, berupaya menjadi ibu dan bapak sekaligus bapak yang baik buat dia juga. Dan saya pengennya lebih istiqomah, lebih khusyuk lagi dalam beribadah, karena jujur beberapa waktu ini biasanya saya rutin zikir pagi petang kayak gitu kan dok. Selama perjalanan misalnya saya sambil zikiran, nah itu tuh sekarang kayaknya berat banget gitu. Ditambah terakhir waktu yang saya hubungi dokter itu nggak tahu banget, qadarullah saya pas habis mimpi itu kan, udah sebelumnya udah pernah mimpi juga. Nah, ketika yang terakhir saya mimpi, nggak tahu kenapa pas udah buka handphone kok langsung lihat postingan dokter Indra gitu kan. Apa minta tolong dokter Indra lagi ya siapa tahu ada pas ketemu jodohnya waktu yang pas nih gitu kan. Kayaknya memang perlu deh gitu. Ini saya cerita sambil merinding ya. Kayaknya memang perlu deh minta bantuan dokter gitu sih, Dok. Jadi mohon bantuan dokter, berkenan bantu saya dan keluarga gitu sih. Ya insya Allah. Jadi apa yang waktu itu saya apa kena COVID apa ya lupa saya. Belum, kayaknya belum COVID deh Dok. 2020. 2020 awal kayaknya. Mungkin masih bulan Januari. Saya lupa deh. Apa iya kayaknya COVID deh Dok? Iya. Saya kena COVID 2 kali. Oh. 2 kali. 2020 sama 2021. Oh belum COVID deh Dok. Saya hamil anak saya tuh kan bulan Februari waktu awal-awal COVID ya. Nah itu sebelum hamil kayaknya waktu itu. Sakit yang lain. Iya, lagi flu dokter bilang. Iya. Saya ini baru pulang dari Jakarta tadi malam. Oh. Kemarin. Saya kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu ke Jakarta. Oh. Saya di Pontianak ini Senin, Selasa, Rabu aja Pak. Yeah. Senin, Selasa, Rabu. Kamis tuh kadang pergi, kadang enggak. Kadang pergi Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi yang pasti, yang rutinnya tuh Jumat, Sabtu, Minggu. Itu. Alhamdulillah. Tepat waktu dokter ya. Ruqyah online pun penuh udah sampai akhir bulan, sisa berapa, sisa 2 apa 3 tuh penuh. Pasien tuh gitu, dia di jadwal tuh ada yang ngantri 2 minggu, 3 minggu baru dapat layanan gitu. Memang kayak gitu. Kayak kemarin 2 minggu kan? Iya. 2 minggu kan? Pokoknya sebisanya dokter deh gitu. Saya dicoba kondisikan masalah kantor gitu, yang penting dokter bisa aja. Anak saya, 1 ya? Anak saya 1, umur 2 tahun 5 bulan. Ini bapak saya, ya, ada adek sama mama saya. Bapaknya ngumpul semua. Tadinya disitang Dok, bapak saya. Oh. Bapak ini kayaknya orang Jawa ya? Iya. Jawa. Semenjak mama Jawa. Semenjak kasus itu mereka sering ngumpul lagi. Mereka sering nyerang saya itu kan. Jadi bapak pas sebelum umroh waktu bulan Agustus ya Pak ya? Iya. Waktu itu umroh Agustus. Nah, pas masalah itu kan udah dari Mei kan Dok gitu. Jadi bapak sebelum umroh itu bapak sama mama udah di sini gitu, sekalian jaga saya sama anak saya waktu itu. Jadi ya gitu sih Dok. Kalau upaya secara manusianya gitu ya, sesama muamalah sesama manusia udah pernah di ini belum? Ya coba diselesaikan gitu. Untuk pertama kali, mungkin pertama dan terakhir sepertinya, dari berbagai macam bentuk serangan mereka ke saya, baik nyata maupun di belakang, itu saya sampaikan. Saya punya rekaman suara saya waktu di pengadilan Dok. Saya sampaikan di situ bahwa dia dan keluarganya na'udzubillah min zalik, sampai menghalalkan segala cara upaya gitu kan. Sampai itu saya sampaikan Dok, bener-bener di depan hakim, ketua, hakim anggota, semuanya saya sampaikan, sampai membawakan dukun kepada saya itu saya sampaikan gitu. Saya percaya hidup mati saya atas nama Allah, saya bilang kayak gitu kan. Sampai waktu itu dukun, ingat banget saya Dok, datang ke sini udah bener-bener mau nyiram saya pakai air bacaan, nggak tahu sih saya waktu itu. Itu posisinya bapak mama itu lagi umroh Dok. Datang ke sini itu 3 kali Dok. Pertama kali itu datang bener-bener di situ mental saya breakdown banget. Nah dukun itu saya inget banget waktu pas pertama kali kesini yang jam 2 malam anak saya nangis kejer, itu dia salaman dengan saya itu kayak gini Dok. Dia salaman sambil di sini saya itu ditekan. Saya di situ langsung agak nggak ini kenapa salamannya kayak gitu, ditekan gini sampai kuat banget. Saya mohon maaf, saya langsung kayak gitu kan. Saya masih menjaga perasaan orang tua. Mohon maaf Pak De, ini udah ini saya bilang kan, udah. Ya udahlah, semua ini kan sudah ada di pengadilan, biarin saja, biarkan aja diselesaikan di sana gitu kan. Udah sampai tahap ini, udah nggak bisa lagi saya bilang gitu. Terus kayaknya ada yang nggak beres nih dari kamu katanya. Kayaknya kamu, saya melihat kamu ini sukmanya bukan kamu. Saya dibilang kayak gitu Dok. Ini saya sadar, saya bilang kayak gitu kan Dok. Saya melihat ini gitu, kayak gitu Dok dia ngomongnya. Pak D itu yang ngaku Pak D gitu. Habis itu dia datang ke pengadilan ya Pak, ikut ke pengadilan. Pokoknya jangan mau disentuh-sentuh dia lagi, kata bapak. Makanya bapak ketika pas kasus itu jagain saya banget tuh, sampai ke pengadilan diikutin kan, meskipun nggak bisa masuk, jangan sampai disentuh lagi sama orang itu deh, kayak gitu kata bapak. Terus ketiga kalinya itu datang ketika bapak mama lagi pergi umroh, jadi bener-bener saya lagi berdua, orang yang sama, kok dibukakan? Nah tadinya kan akunya Pak D, jadi saya agak semacam jaga jarak. Waktu itu sempat dok, saya kan peduli dengan keamanan saya dan anak saya. Saya sempat menghilang, ini adik saya dok, sempat menghilang sama adik. Saya matikan semua medsos apa segala macam, handphone ganti nomor, karena saya takut orang itu nekat gitu, ntar membahayakan saya dan anak saya gitu kan dok. Jadi sempat hilang, tapi kan saya CCTV selalu saya lihat kan, itu bolak-balik ya, sampai bawa pengacara, bawa dukun, itu bolak-balik di depan, foto-foto rumah saya apa segala macam gitu, iya di depan keliling kayak gitu. Terus ya Allah, apa sih yang mereka mau kan? Saya tuh sampai yang kalau menceritakan ini sebenarnya saya bingung mau mulai dari mana dok gitu, cuman ya udah akhirnya oke, bismillah, saya hadapi kalian semua. Ini saya ngomong sampai merinding banget nih dok. Bismillah, saya hadapi kalian semua. Jadi masih ada di penginapan itu, masih ada 1 hari kalau nggak salah ya deh. Terus saya bilang, udah kita pulang aja, insya Allah hadapin, nggak usah cerita sama mama sama bapak, biar ibadah mama sama bapak di sana lancar, nggak kepikiran kita yang di sini. Jadi bener-bener orang tua saya itu tahu ketika memang mereka udah pulang ke sini. Cuman nggak tahu ya dok, mungkin naluri seorang ibu. Jadi ketika saya diserang ketiga kalinya di bulan November itu kalau nggak salah ya dek, yang sampai saya mau disiram air, udah mau ditarik paksa sama si dukun itu kan, sampai mau ditarik paksa. Untungnya ada abang angkat saya di depan yang bantuin, karena kan memang bapak udah nitipin kan dok kan, gitu sih. Ketika saya udah mulai mau ngelawan tuh, akhirnya agak ditarik paksa sampai ada RT kesini dok, waktu itu ceritanya. Sampai ada RT juga di sini, agak rame sih waktu itu. Jadi saya nggak mau disiram air. Iya, bawain air, cepat-cepat katanya kan. Apa nih gitu kan? Kalau nggak salah Bang Tony masih ada kali rekamannya itu. Apa nih? Ini masih ini. Nunggu orang tuanya aja datang, mau nggak anaknya diperlakukan kayak gini? Kata abang saya kayak gitu. Nah ketika itu kemelut banget, bla bla bla. Itu anak saya bener-bener. Saya merasa anak saya itu yang benar-benar selain saya dikasih petunjuk langsung melalui mimpi atau apa, anak saya itu nggak tahu ya dok, selalu saya merasa selalu menyelamatkan saya gitu. Misalnya saya mimpi buruk atau apa 3 malam berturut-turut sama tentang bapaknya, itu anak saya selalu malam-malam tengah malam bangun-bangun kayak minta mimpi gitu kan, tapi selalu mimpi saya itu, mimpi buruk itu nggak sampai selesai. Okay. Gitu dok, saya khawatir, saya benar-benar nggak mau banget seuzon, tapi saya benar-benar ya, karena ini bukan hanya terkait saya ya dok, ini terkait anak saya, bahkan kadang saya sakit aja saya nggak boleh sakit gitu. Okay. Apalagi tentang hal ini saya bertanggung jawab atas anak saya gitu kan. Okay. Saya nggak mau ada pengaruh-pengaruh itu yang masih ada gitu. Maaf, ini saya mau tanya, kejadian yang sampai dukunnya datang langsung, sebenarnya mimpi buruk terus gangguan-gangguan gaib yang dirasakan tuh sebelum dukunnya datang apa setelah? Sebentar dok, setelah. Oh setelah. Iya. Setelah yang dia megang tangan. Iya. Setelah, oke. Okay. Malamnya langsung. Malamnya langsung. Iya, itu pengaruhnya ke anak saya. Yang waktu dia megang salaman itu. Iya. Itu sore kah? Itu mereka kan datang habis maghrib ya mungkin. Kejadiannya itu sekitar jam 8-an malam. Oh malam, oh iya cepat ya, malam terus tidur terus langsung. Tidur jam 2 malam anak saya. Mimpinya apa? Nah kalau dulu itu apa ini bermesraan dengan dia 3 malam berturut-turut, itu bermesraan dengan mantan suami. Oh. Gitu. Kalau itu terus ya. Kalau binatang? Kalau yang binatang itu dulu yang sebelum cerai. Iya, sebelum cerai. Air? Kalau air yang baru kemarin ini. Ya, setelah datang dukun. Iya, baru-baru kemarin ini, dok. Udah setelah selesai putusan. Kalau saya lebih ke khawatir, was-was kayak gitu sih, dok. Gini, kalau was-was, khawatir, pokoknya lebih ke kayak khawatir was-was gitu sih dok. Misalnya gini nih, misalnya saya nggak tahu latar belakangnya nih. Misalnya tadi ceritanya nggak ada misalnya ya, cuman pengen berobat dokter Indra, saya ada masalah. Saya kok sering mimpi bersama dia bermesraan, mimpi ketemu laki-laki, jalan-jalan misalnya. Terus saya ada gangguan ibadah kalau saya sholat misalnya, terus saya was-was dan yang lainnya. Nah, kalau seperti itu, kesimpulan sementara saya mungkin sihirnya itu untuk menyatukan kembali, kayak orang kena pelet itu. Iya, jadi mimpi yang bermesraan itu, Dok, ketika proses persidangan. Nah, itu kalau 3 malam berturut-turut saya mimpi yang sama, anak saya selalu bangunin. Nah, itu pas ketika proses, Dok. Iya, kalau orang kena pelet, sihir pelet itu, sihir mahabbah kalau istilahnya itu, Pak. Nah, itu kayak gitu. Jadi jinnya itu dikirim untuk memanipulasi pikiran supaya orang itu suka. Kan awalnya benci nih. Nah, gitu. Ya itu biasa tuh untuk mikat seseorang atau yang mau pisah, mau cerai, biar nyatu kembali gitu. Tapi ya itu karena yang namanya sihir ya. Sihir itu kan ada istilahnya itu ada efek primer, ada efek sekunder. Efek sekunder ini pada berbagai macam jenis sihir itu hampir sama. Mau sihir pelet, mau santet, mau penutup usaha, mau yang bikin sakit, dan yang lainnya, itu efek sekundernya itu hampir sama. Yang beda itu efek primernya. Efek primernya itu maksudnya yang berkaitan dengan tujuan orang itu membeli sihir. Untuk apa gitu, tujuannya untuk apa. Kalau tujuannya untuk nyatukan, untuk bikin suka, untuk bikin jatuh cinta, biasanya mimpinya itu, mimpi buruknya itu tentang hal-hal yang sifatnya erotis. Mimpi bersenang-senang dengan laki-laki, dari yang biasa sampai yang tanda kutip, intinya bersama laki-laki. Nah, efek sekundernya malas ibadah, sholat tidak khusyuk, was-was, emosi, nah itu dan yang lainnya. Itu kalau orang yang kena penutup usaha juga kayak gitu, efek sekundernya hampir sama. Orang kena santet untuk nyakitin sama, tapi yang beda itu efek primernya, efek utamanya aja gitu. Benar juga sih, anak saya gitu. Iya, itu umumnya tuh. Karena yang dikirim itu kan jin. Jin itu yang pasti itu jin kafir itu, atau setan, kita sebutnya setan kan. Jin kafir itu kalau dia harus mengerjakan tugas dan dia harus berada di badan orang, maka dukun itu akan membuat sihir untuk sihir. Jadi sihirnya itu untuk mempengaruhi orang itu, melingkupi orang itu, sekaligus menjadi jalan masuknya jin, setan itu. Kan setan tuh nggak bisa dengan mudah masuk ke badan kita, Pak. Misalnya ada genderuwo di pohon jambu depan tuh, kita jalan maghrib-maghrib mau ke warung kan, wah dia mau masuk ke badan tuh nggak semudah itu. Karena kita, apalagi kita muslim, kita tuh punya benteng yang Allah berikan pada tiap muslim itu. Nah, supaya jinnya, kalau orang mau ngirim sihir, supaya mau ngirim sihir untuk mempengaruhi orang ya, supaya jin yang mengerjakan sihirnya itu bisa bekerja, dia harus dimasukkan ke badan orang itu. Makanya harus dibuat jalan. Apakah dengan menyentuh, apakah dengan menyiram air, apakah dengan meminumkan air, apakah dengan makanan, apakah ditanam di depan rumah, apakah melalui media foto di rumah dukunnya, gitu. Macam-macam metodenya. Nah, kalau jinnya sudah sampai ke badan, udah hinggap ke badan istilahnya, barulah dia leluasa mempengaruhi. Nah, kalau memang ceritanya seperti itu yang di awal, kayaknya memang tujuan sihirnya itu untuk nyatukan kembali, bukan untuk nyakitin mungkin. Wallahu a'lam. Biasanya kalau mau bikin sakit tuh, mimpinya mimpi ketemu orang mati, mimpi kuburan, mimpi pembunuhan, pokoknya temanya kematian. Terus mimpi diserang binatang. Nah, itu kalau yang tujuan untuk nyakitin, Pak. Biasanya kayak gitu. Saya khawatir jadinya apa yang mereka inginkan nggak tercapai, jadinya entah mereka melanjutkan atau apa. Karena saya sempat diancam ketika, bahasanya mungkin nggak ancam ketika waktu itu. Dia bilang, nggak bisa ngomong sih pada saat itu saya kan. Cuman ya udah banyak-banyak sampai bukan istighfar lagi, udah sampai saya idul istighfar kayaknya saya setiap ngadapin mereka gitu loh, Dok. Iya. Enggak kok, insya Allah. Insya Allah enggak ya, Dok ya? Enggak usah takut. Iya. Kalau kita ada rasa takut diancam kayak gitu, itu wajar. Itu namanya tobi'i ya, terasa takut. Tobi'i, tabiat. Tabiat manusia itu takut kalau diancam. Manusia itu takut kalau nengok ular, Kalau dimarahin orang tuh takut, itu tabiat. Tapi jangan sampai kita meyakini itu, karena kita punya Allah. Yeah. Apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka rencanakan, itu tidak akan menimpa kita kecuali atas izin Allah. Tidak akan menimpa kita suatu mudarat kecuali apa yang Allah takdirkan. Dan akan meleset dari kita suatu mudarat itu kalau Allah tidak takdirkan. Jadi tidak usah khawatir. Makanya benar tadi di awal dibilang, kalau ini ya memang karena takdir Allah. Memang saya kalau kena gitu kan, yaitu karena takdir Allah. Kalau ndak kena juga sama. Begitu juga hari ini kita ruqyah. Ini saya kan ndak tahu nih, di badannya masih ada jinnya ndak? Yeah. Bapak, adik, ibu juga nanti kan. Saya ndak tahu nih. Jadi nanti kita itu akan terjawab pada saat sesi ruqyah insyaallah. Nah, mudah-mudahan kalau memang masih ada ya kita bersihkan, termasuk rumah ini. Karena tidak menutup kemungkinan ditaruh di rumah. Dan orang kalau ngirim sihir itu metodenya banyak. Dan itu tergantung kemampuan tukang sihirnya, Pak. Kalau jadi tukang sihir itu macam-macam. Ada yang sakti, ada yang sangat sakti, ada yang biasa saja gitu. Kalau yang sangat sakti, kalau umumnya biasanya itu orang dia akan minta, si tukang sihir itu akan minta benda yang bekas dipakai. Iya dokter. Iya kan? Atau bagian tubuh dari orang yang dituju. Bagian tubuh misalnya rambut, kuku, air ludah, darah, atau bekas pakaian dia, bajunya, baju dalamnya, atau sapu tangan. Pokoknya pernah dia pakai lah, topi, peci misalnya. Maaf ngomong, ini udah pernah kehilangan pakaian dalam sampai yang udah dipakai. Maka saya sebagai orang tua ingat ya sama yang maha kuasa. Itu nanti digunakan untuk media sihir. Nah, untuk media sihir bagian tubuh itu termasuk foto, karena bekas pakaian atau bagian tubuh itu bisa merepresentasikan diri kita dalam keilmuan mereka. Kemudian foto, zaman ini nih yang paling mudah foto. Kalau karena hampir semua orang punya media sosial, Pak. Kalau pakaian atau bekas atau bagian tubuh itu kan mungkin sulit, kecuali kalau dia punya akses yang mudah gitu ya. Misalnya orang kalau mau nyuri jemuran pakaian dalam kan susah mungkin. Tapi kalau orang itu punya akses ke rumah ini, dia bisa gitu. Nah, kalau itu susah, dia pakai foto. Foto kita diambilnya di medsos, tuh di print, dikasih ke dukunnya, ke tukang sihir. Itu biasanya, pada umumnya. Tapi kalau tukang sihirnya sangat sakti, dia tidak perlu semua itu. Cukup nama sama tanggal lahir, udah beres. Karena gini, yang ditugaskan untuk mengerjakan sihir, untuk membawa sihirnya, itu kan jin. Nah, jin ini kan tidak tahu yang dituju itu siapa. Datang orang yang beli sihir, ini saya ada masalah dengan orang namanya Denny. Di mana kata dukunnya? Di Pontianak. Nama Denny di Pontianak itu banyak. Kan kita mau nyuruh jin nih, misalnya saya dukun nih, Pak, ini jin saya nih, atau saya manggil jin, saya ngupah jin dari Sungai Kapur. Saya nyuruh mereka kan bingung, Denny yang mana? Makanya yang spesifik tuh Denny, nama dan tanggal lahir. Ada juga biasa dukun itu, dukun Jawa atau yang selainnya, selain dukun Jawa tuh dia biasanya minta nama ibu. Nanti itu dia hitung-hitung tuh. Saya lupa apa istilahnya kalau orang Jawa. Ya memang. Ya kan, Pak? Nama target, bin, nama ibu. Biasa kan bin itu kan ke bapak nih sebenarnya kan. Kalau ini binti, nama ibu. Nanti di hurufnya itu dijumlahkan. Nanti dihitung apa weton atau apa gitulah. Saya enggak ngerti juga teknik apa detailnya ya. Nanti itu untuk dapat hari naasnya, Pak. Iya, benar. Bapak mungkin pernah dengar ya? Pernah. Nah, ini hari naasnya kata dukunnya nih. Ini hari naasnya nih Selasa Pahing. Berarti nanti kita kerjakan hari Selasa Pahing. Ini bulan depan. Bulan ini udah lewat. Bulan depan baru bisa dikirim ya gitu. Itu teknis. Kalau dukunnya sakti, dia ndak perlu ribet-ribet kayak gitu. Cukup minta nama sama tanggal lahir, minta foto rumah mungkin, sama sih kayak kita nyuruh orang tuh Pak. Iya. Nah ini rumahnya nih, rumahnya di komplek ini, nomor ini rumahnya gitu. Jadi kan jinnya ndak salah sasaran. Makanya sihir itu spesifik. Ndak ada sihir. Ini kalau persepsi saya yang saya pahami ya. Nggak ada istilah sihir itu salah sasaran. Nggak ada. Nggak. Kan biasa ada orang bilang tuh Pak, oh ini kata paranormal dok, sebenarnya mau diserang nih bapak katanya, cuman karena bapak nih kuat berzikir, jadi kena ke ibu saya, dia bilang. Sihir itu nggak kayak gitu. Kalau sihir itu tidak spesifik, ngapain dukun minta pakaian dalam? Ngapain dukun minta carikan rambut? Kan biar spesifik. Yang ada tuh biasanya gini, sihirnya itu untuk keluarga. Misalnya rumah ini ada 4 orang, dikirim ke rumah pokoknya yang ada di situ. Nah itu kan tergantung nanti siapa yang bagus zikirnya, yang kuat pembentengannya, dia ndak kena. Yang kena tuh yang lalai ibadah gitu. Makanya yang kena cuma 1 atau 2 orang aja gitu. Nah, itu biasanya kayak gitu tuh. Ya itulah mungkin dok sementara ya. Iya dok. Ya udah kita. Oh ya, sekarang apa yang dirasakan ini? Secara fisik apa nih sekarang nih yang dirasakan? Secara fisik nggak ada sih dok. Sekarang nih? Paling cuma pegal-pegal pundak kayak gitu. Terus kayak ngerasa kurang produktif aja, ibadahnya, kerjanya kayak gitu dok. Kerja dari jam berapa? Dari pagi sampai sore. Dari jam 8 sampai jam 5. Sampai jam 5. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Kadang malam masih kerja lagi kalau ada pendingan. Mimpi buruk? Mimpi buruk sekarang udah mulai random sih dok. Kalau kemarin-kemarin itu memang agak lumayan rutin. Apa? Ya kayak banjir. Banjir. Kalau binatang enggak sih. Kalau binatang enggak. Apa ya? Ya gitu sih, kayak saya mau apa kayak ada tsunami besar gitu. Yeah, tapi air itu dikeliling gitu dok, tapi nggak sampai bruk gitu. Temanya air ya. Kalau air itu gini, sihir itu akan di-launching di mimpi. Makanya kalau metode yang saya dulu kan pernah belajar dengan Syaben Halima. Nah, salah satu metodenya itu meninvestigasi dari mimpi. Karena kan biasa ada orang nanya gini, Pak, sampai hari ini, dok katanya, gimana cara nyari buhul? Saya pikir, ini ngapain orang nih? Buhulnya apa ya, dok? Buhul itu salah satu media sihir. Buhul itu simpul. Tali, rambut, benang, dibikin simpul, nah itu namanya buhul. Padahal tidak semua sihir itu menggunakan buhul. Semua sihir menggunakan media, namanya media sihir. Nah, buhul itu hanya salah satu dari media sihir. Jadi tidak semua sihir ada buhulnya. Nah, biasa orang nanya, pasien nanya tuh, dok gimana cara nemukan buhul? Jawabannya tidak tahu. Mana kita tahu? Pertama, buhulnya di rumah pasien kah? Di kendaraan pasien kah? Di toko pasien kah? Di kantor pasien kah? Atau di rumah dukunnya? Kan kita tidak tahu. Maksud saya tuh, saya kalau sebagai peruqyah yang saya hadapin itu kan pasien. Ya pasiennya dong yang di concern gitu. Bukan buhulnya, kenapa orientasinya ke buhul gitu. Mungkin karena ngeliat video dokter pernah dapat ini, dapat itu kayaknya. Mungkin. Dan kebanyakan video ruqyah yang ada di YouTube atau di TV itu kan habis ruqyah nanti ada acara gali-gali ketemu pocongan lah, atau bungkusan, atau apa gitu. Jadi orientasi orang tuh, oh kalau sihir tuh harus ketemu itu. Padahal nggak semua sihir kayak gitu. Itu Jadi yang kita fokuskan tuh ngobatin orangnya, dan kemudian itu tidak memungkinkan. Misalnya gini, misalnya ini dia pakai foto. Foto itu kan untuk merepresentasikan diri kita, medianya kan. Dia mau bikin sihir untuk menimbulkan efek kematian. Kalau tidur, kalau mimpi ketemu orang mati terus. Kalau siang dia tuh kayak orang mati. Nggak berenergi, capek, nggak ada semangat, depres, terus ada was-was kayak takut mati gitu. Itu efeknya. Jadi fotonya itu sudah dimantra, ditanam di sebuah kuburan. Pokoknya dia masuk ke makam, nggak harus di kuburan gitu sih Pak. Pokoknya dia masuk makam, itu ditanam di sekitaran itu gitu. Digali, ditanam. Itu namanya sihir kubur. Sihir nanti efeknya tuh efek kematian gitu. Nah kalau kayak gitu gimana kita nyarinya? Mau nyari ke kuburan mana coba? Yeah. Mau pergi ke makam mana kan? Nggak mungkin kan? Yeah. Nah itu makanya kalau metode Syaben Halima itu beliau ngajarkan kayak gitu, analisis dari mimpi. Kalau mimpinya dominan kematian, ketemu orang mati misalnya, berarti dia sihir kuburan gitu. Sihir kubur, berarti dia taruh di kubur atau dia pakai media dari kubur, tanah kuburan, kain kafan, atau bekas mandian jenazah, kayu nisan. Misalnya nisan tuh di ini Pak, di serpi yeah. Gitu. Nah, tuh. Untuk menimbulkan efek kematian atau tulang. Nah, cara kalau Syaben Halima ngajarkan caranya itu kita bacakan ayat spesifik, dibacakan, itu diniatkan untuk menghancurkan gitu. Jadi ndak repot harus nyari kemana gitu, nanti putus asa jadinya. Kalau ini ndak ketemu buhulnya nih, ndak sembuh nih, oh, itu putus asa jadi orang. Nah kalau mimpi yang dominannya air, biasanya media sihirnya atau media sihirnya itu menggunakan air, atau media sihirnya ditaruh di air, entah di sungai, entah di selokan, entah di toilet, entah di... Jadi orang itu tuh akan dominan mimpi air. Efeknya kalau tidur, kalau mimpinya air, banjir, tsunami, hujan, tenggelam, nyebrang sungai, ngelihat lautan luas, mandi. Efeknya untuk kehidupannya itu ndak bisa konstruktif. Coba Pak, kita bangun di atas air itu susah Pak. Air itu kan lingkungan yang dinamis kan? Iya. Kalau kita kerja ndak bisa mengumpulkan uang, kayak kita meraup air tuh Pak. Misalnya ini air nih, kita raup gini, dapat kan? Pas sudah ini keluar dia, habis itu hilang, habis airnya. Setiap mengumpulkan uang hilang, setiap mengumpulkan ada aja, entah ada kecelakaan, entah ada musibah, entah ada barang rusak, entah ada barang hilang. Jadi baru dapat uang tuh habis dibelanjakan, ini keluar-keluaran, misalnya kayak gitu. Kalau mau bangun relasi dengan orang tuh susah gitu. Kok susah ya, kayak nggak bisa mantep gitu. Tuh, itu efeknya. Kayak air hidupnya tuh. Ada yang di tempat tinggi. Misalnya media sirnya ditaruh di kaki burung, burungnya terbangkan. Atau medianya digantung di atas pohon, atau digantung di atas pintu misalnya. Itu untuk menimbulkan efek ketinggian. Jadi orang itu sering mimpi ketinggian. Mimpi jatuh, mimpi bisa terbang, mimpi berada di tempat tinggi. Nah kalau dia tidur, kalau dia sadar dia jadi overthinking. Pikirannya itu dibawa tinggi, overthinking. Ada satu objek, tapi pikirannya tuh bercabang-cabang. Padahal simple aja. Contoh sederhana tuh kayak gini. Tapi ini bukan sihir ya. Ini contoh aja. Misalnya kita mau pesan makanan. Misalnya, pesan GoFood misalnya. Cari ini. Nah ini makan yang kayaknya saya pengen makan ini. Nanti mau oke-nya tuh lama mikir, tak mikir ini ongkirnya berapa nih, ini gimana ya, mungkin ada yang lebih murah, ini cari lagi. Nah, itu overthinking, padahal cuma pesan makan gitu. Nah kalau orang kena sihir yang ketinggian tuh dia overthinking, akan sering overthinking, termasuk jadi seulon. Nanti sore ada bibi mau datang, itu kan cuman itu. Nanti sore ada bibi mau datang, infonya itu cuman nanti sore ada bibi mau datang. Itu overthinking, bibi mau datang, dipikirkan nanti dia ini gimana nih, nanti saya harus nyiapkan apa nih, nah, nanti dia ini kayak gini, nanti dia mau apa gitu, mikir-mikir. Akhirnya hidup itu nggak tenang. Terus bentar Terus dia dibikin seperti orang yang mengelilingi pohon, tidak bisa maju. Kehidupan dia itu berputar-putar aja, Pak. Tidak ada progres. Kerjaannya, misalnya usahanya mungkin, atau apa, pendidikannya. Kayak muter, ngelilingin pohon. Kayak orang diikat kepalanya, taruh di ikatannya itu di puncak pohon. Jadi dia tuh tidak bisa kemana-mana, muter-muterin pohon aja. Nah, gitu. Mimpinya sering tentang ketinggian. Itu, wallahu a'lam. Lebih ketinggian, agak random sih memang. Tapi iya, yang lebih dominan itu sih tadi dulu. Tapi overthinkingnya ngena banget di saya sampai ke psikolog kan waktu itu. Saya sampai ke psikolog, selama proses sampai sebelum lebaran kayaknya saya ada terakhir psikolog, karena ke overthinkingan saya itu dong. Gitu. Dan satu media sihir atau sebuah sihir tuh bisa dibikin macam-macam. Kayak saya pernah ruqyah di Siantan tuh ketemu tuh bungkusan. Dia pasien ini keluhannya sakit kepala. Sakit kepala, Pak. Sama sakit lambung. Bolak-balik rumah sakit. Di rumah sakit tuh di endoskopi segala itu udah normal. Tapi sakit. Sakit terus. Dia masuk IGD, saking sakitnya tuh masuk IGD. Udah sampai IGD tuh sakitnya tuh berkurang. Nanti mau pulang tuh sakit lagi. Akhirnya dia pikir ndak enak ya di rumah nih. Kalau di rumah pasti sakit. Akhirnya minta rawat. Datang rumah sakit tuh cuman mau nginep di rumah sakit. Enak katanya di rumah sakit, ndak sakit. Di rumah sakit tuh dia ndak sakit, Pak. Kalau di rumah dia malah sakit. Gitu terus. Terus mimpi buruk. Mimpi kuburan, mimpi orang mati. Tuh, tahun 2015 atau 2016 dulu saya ruqyah tuh di Siantan. Pas saya ruqyah dia kesurupan. Karena berulang kan, waktu dia kesurupan tuh jinnya tuh udah mau masuk Islam lah, udah lemah gitu dia. Sebelum itu saya tanya gini, saya curiga soalnya. Kamu ditanam ke di rumah ini? Iya, katanya. Iya. Di mana? Di depan, di pojok sebelah kiri, katanya. Itu ruqyahnya jam 10:30 pagi. Terus saya keluar dengan suaminya, saya suruh gali. Di pojokan gitu tuh ada pasir. Gali-gali, enggak terlalu dalam. Dapat bungkusan warna hitam, bungkusan plastik hitam. Terus saya buka, itu dia tuh masih kesurupan tuh. Dari dapur dia merangkak ke ruang tamu. Waktu saya buka di depan, saya buka gini, bungkus plastik hitam, lalu ada kain kuning yang diikat. Saya buka kain kuningnya, di dalamnya tuh macam-macam isinya. Ada tanah hitam, ada cangkang telur puyuh, ada paku yang dibengkokkan 3, ada jarum pentul dibengkokkan 3, ada pecahan kaca, ada itu kayaknya bunga mawar tapi udah layu, ada jeruk nipis, itu bunga mawar apa bunga Kamboja gitulah, ya pokoknya kayak gitu. Nah itu macam-macam. Kalau saya lihat dari medianya tuh tanah itu mungkin tanah kuburan. Berarti kan untuk menimbulkan efek kematian. Yang paku jarum itu untuk nyakitin. Yang jeruk nipis itu mungkin apa ya, biar hidupnya asam kan jeruk. Ya kayak gitulah mungkin. Wallah. Lalu kami bakar tuh, Pak. Dibakar di depan rumahnya. Wah, dia menjerit, keluar semua tetangganya. Di gangnya kayak gini lah nih, kayak komplek gini, ramai, padat kan. Datang orang, ada apa? Dia di ruang tamu. Ah, itu aku, itu terus dia. Itu aku. Saya lihat apinya tuh makin besar tuh, dia makin kelojotan di sini. Saya suruh suaminya dampingin, saya nunggu media sihirnya terbakar. Sampai media sihirnya habis tuh. Habis, saya kan merhatikan dia gitu. Udah apinya mau redup, dia makin pelan-pelan sampai berhenti, terus dia muntah. Akhirnya tuh dia sadar. Ya Allah, itu seram. Itu ndak sengaja dan saya ndak tahu. Saya hanya curiga, Pak. Soalnya mimpinya tuh orang mati gitu. Itu kan bisa jadi pakai media tanah kuburan atau media sihirnya ditanam di sebuah kuburan gitu. Tapi nothing tulus lah bagi saya. Coba saya interogasi. Soalnya dia udah kayak ke pojok itu jinnya. sudah tidak berdaya kan. Saya tanya, kamu ditanam kan? Iya, di depan. Kalau waktu itu digali tidak ada, ya udahlah gitu. Kak, saya balik lagi ke pasiennya. Dari tukar darah ada, ada. Berarti jinnya tidak bohong pak. Ya mungkin kayak penjahat tuh udah pasrah kan, udah kalah gitu kan. Di depan dia bilang. Berarti infonya benar gitu, dia tidak bohong. Kalau dia bohong berarti kan tidak ada, pas digali tidak ada gitu. Nah itu ada. Itu pengalaman. Kalau suruh nyari ya tidak tahu, saya kan tidak tahu. Yeah. Kalau ditanam di rumahnya, tanamnya di mana kan saya tidak tahu. Tidak tahu, tidak tahu. Tapi ini pengalaman juga. Ada kasus yang hampir sama di Pontianak. Saya kayak gitu tuh, dia udah mau selesai lah. Saya tanya, kamu ditanam ke di sini? Iya, dia bilang. Di mana? Di bawah jendela kamarnya. Memang rumahnya itu, alamnya itu tanah pak, tanah. Jadi ini kamar, jendela kan di bawahnya tuh. Dia pas setengah sadar tuh, saya suruh ikut sini, ikut saya. Suaminya papa, dia setengah sadar maksud itu pak. Dia bilang gini, ini katanya di bawah itu kan. Terus saya gali, nggak ada benda yang mencurigakan. Dia kayak gini, kayak pindah mungkin ya, mungkin wallahualam. Ini tuh, pindah lagi geser. Saya gali, nggak ada. Dia masih setengah sadar tuh. Nggak ada. Akhirnya pindah-pindah tuh, ngeliling jadi dari depan kamar, samping rumah sampai ujung WC. Nggak ada temu apa-apa. Ya udah. Dalam hati saya nih, mungkin dia bohong nih, atau dia mungkin nggak bohong, tapi ada jin yang menjaga media sihir itu dan dia memindahkannya. Karena biasa media sihir itu ada penjaganya pak, ada penjaganya. Ya udah, saya masuk ke sesi akhir, yaitu ruqyah rumah, yang nanti akan kita kerjakan juga untuk rumah ini insya Allah. Caranya itu dibacakan ruqyah di air, ruqyah untuk menghancurkan sihir, lalu disemprotkan di rumah. Nah itu disemprotkan tuh di rumahnya tuh, sampai jam 5an tuh saya pulang. Besok paginya suaminya WA saya. Besok paginya jam 5:30. Dokter Indra katanya, saya dapat ini, difotokannya. Difotokannya paku besar, paku yang berapa tuh pak? Berapa ini yang besar itu pak? Paku besar itu ada 3, terus ada benang merah ngikatnya, benang yang tebal, kayak benang apa wol kak? Bukan benang jahit pakaian, benang yang tebal, warna merah. Ini kami temukan di bawah jendela kamar, di atas gundukan tanah yang digali, dia bilang. Muncul sendiri pak, muncul sendiri bendanya. Saya tuh penasaran katanya, saya ngajak abang saya habis sholat subuh, ngecek di keliling rumah, ketemu ini dia bilang. Keluar sendiri. Jadi, oh gitu, dan ini sudah beberapa kali nih. Ada juga pasien yang saya ruqyah itu, besoknya muncul di garasinya, boneka, perutnya bolong. Boneka kain pak, perutnya itu bolong. Ibu itu tuh kalau datang ke rumah selalu sakit perut. Kalau dia pergi kerja enggak, kalau pulang ke rumah sakit perut. Jadi kalau di rumah tuh dari sore sampai malam sampai subuh tuh meringkuk kesakitan. Ternyata itu dia pakai media itu boneka. Nah itu di garasinya pak, padahal kemarin enggak ada. Setelah ruqyah malam, besok pagi anaknya mau ngeluarin mobil tuh ada boneka itu terletak aja, entah dia dari mana, tiba-tiba ada gitu. Nah, itu. Makanya saya bilang ke orang-orang tuh, intinya tuh pasiennya yang diruqyah, karena yang sakit kan pasiennya, pasiennya. Soal nanti buhulnya ketemu atau media sihirnya muncul, yaitu kemudahan dari Allah. Yang penting pasiennya, karena objeknya kan yang diruqyah itu pasien. Ya pak, kecil-kecil. Iya pak. Mau masuk? Iya. Saya melakukan ruqyah pada seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah ini. Ruqyah yang dilakukan bertujuan untuk scanning sekaligus cleansing. Ternyata tidak ada satupun anggota keluarga yang terkena pengaruh sihir. Alhamdulillah. Saya tahu ini nggak mau. Iya. Malah condong lari ke ibunya sekarang. Tapi sekarang dia enggak nangis lagi. Enggak sih. Enggak kan? Waktu itu aja. Selanjutnya saya menyemprotkan air ruqyah pada seluruh bagian rumah. Air ruqyah ini saya buat dengan membacakan beberapa ayat untuk menghancurkan dan menghilangkan sihir. Ah, Bu. Aduh, jadi itu nggak sopan. Oh, nggak apa-apa. Sama-sama. Terima kasih ya, Kak. Ya, Pak. Mari, Pak. Iya, mari. Mari, Ibu. Ayo. Ya. Dadah. Saling-saling nak saling. Mudah-mudahan sehat ya. Thank you. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, saya sudah selesai dan sampai di sini dulu video ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari cerita pengalaman pasien maupun penjelasan saya di dalamnya. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin mendapatkan bantuan ruqyah dari saya, silakan melakukan registrasi ke nomor WhatsApp yang tertera di screen video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.